Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Hello kalian semua para bling. Akhirnya Blackpink akan segera official comeback dengan full album. Di depan gua sudah ada Blackpink Shutdown MV teaser. Ini adalah title track dari album Born Pink yang gua udah penasaran kira-kira akan sepecah apakah nanti lagu dan juga MV-nya, karena Pink Venom itu udah kayak masterpiece, udah gua suka banget, udah pecah banget. Apakah Shutdown akan lebih dari itu? Gua sih pengen tahu guys. So untuk kalian semua para bling yang pengen sama mereka, klik sini. Aku cek link di bawah. Karena di bawah gua taruh PS gua sama mereka situ guys. Oke guys, di samping gua sudah ada MV teasernya. Ini sangat-sangat pendek durasinya, so kita mesti benar-benar fokus melihat semua detail yang ada. Blink, kalian siap? In 3, 2, 1. Blackpink, silahkan buat gua terpukau, gua tekan guys. Let's go. Oh my god. Aransemennya? No way, apa nih? Oh oh. What's gonna happen? Oh my god, om. Itu apa? Guys, kasih gue waktu untuk berpikir dan otak gue kayak masih loading. Oke, kita lihat dengan lebih detail guys ya. Pertama, kenapa ada aransemen violin biola gitu ya? Oke, kita mesti baca kayak mungkin ada sedikit-sedikit clue atau easter egg di sini. Blackpink in your area. Oh iya, karena mereka kan akan segera tour. Jadi ini diisyaratkan lewat poster-poster di dinding ini. Oke. Okay. Ada Pink Venom di sini. Oke. Okay. Oh my. Jeez. Singkat banget. Typical teaser YG guys, kayak cuma sepotong doang. Tapi yang gue notice di bagian partnya si Rose yang di sini, rambutnya, outfitnya, dan juga landscape dari scene ini kayak bikin gue ingat sama ada scene yang di MV Love Sick Girls kalau gak salah. Agak-agak mirip vibe-nya dengan yang Love Sick Girls. Lisa swag banget. Lisa yang paling tertutup pakai masker Pink Venom, kayak ada taring ular gitu ya. Di sini Jennie, gue suka banget look Jennie di sini karena kayak apa ya, kayak natural banget guys cantiknya. Wow. Oke, okay. Ini masih sangat-sangat misterius. Menarik sih guys, menarik banget. Itu dia, gue masih takjub dengan aransemen ada violin yang kayak ala-ala lagu-lagu aransemen mewah gitu. Kalau yang di Pink Venom kan kayak mengambil unsur alat musik tradisional Korea. Kalau ini kayak violin. Oke, kita lihat nanti kalau udah tayang nanti. Untuk kalian semua para bling, silahkan subscribe karena gua akan menyaksikan tentang Blackpink-nya dan juga tentang mereka. Nanti gua coba untuk menyaksikan semuanya, oke? Okay? So guys, thank you dan see you in the reaction Blackpink Shutdown full music video. Bye-bye!